Penyair ialah pengunjung pasar kisah, peraih pengalaman dan pembeli masa sudah. Kerana aku penyair, kupenuhi hidupku dengan kembara dan deria yang kian memberat di pundakku. Kulalui lorong-lorong hari sepiku, dari gelisah ke payah, dari sedih ke perih. Di pasar yang dihingari kisah ini, aku dipanggil peraih cerewet, pemilih yang sukar membuat pilihan, pembeli yang keliru dengan tawaran. Karena aku pemilih ruwet, aku harus berhati-hati. Pilihan menonjolkan mutu, dan mutu memantulkan pribadi. Aku pembeli masalah orang, dan menyusunnya menjadi kata-kata dan menjualnya kepada pemikir. Aku juga kadang-kadang pembeli masalah dan masa sudah sendiri. Tidak seperti ikan dan sayuran, masa sudahku lebih mahal sesudah senja dan murah di sebelah pagi.